Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bung Ongkai. Dan teman-teman, hari ini kita kembali akan mencoba menjelajahi kota Banda Aceh. Namun kali ini kita akan mencoba mengelilingi kota Banda Aceh dari sudut yang berbeda, yakni dari arah selatan ke arah utara kota Banda Aceh. Melewati beberapa jalan utama di kota ibu kota provinsi Aceh. Yang pertama kita akan mulai start di daerah Nusu, kemudian akan berlanjut ke Ring Road, Jalan Lingkar Selatan. Kemudian dari sana nanti kita akan memulai perjalanan dari arah Lampu Nurut hingga nanti berakhir perjalanan ini di Syiah Kuala. Dan di sana nanti akan berbatasan langsung dengan Selat Sabang atau Laut Sabang, dan kita akan kembali lagi nanti akan menjelajahi dari arah atau dari Jembatan Pango dan sampai ke depan kantor Gubernur Aceh. Teman-teman, ikuti terus video berikut ini sampai dengan selesai, dan jika Anda berkenan jangan lupa di like, share, komen dan subscribe tentunya. Teman-teman, di kiri dan kanan jalan merupakan pusat pertokoan baru, di mana sebelum tsunami belum ada pusat pertokoan seperti ini. Kemudian jalannya juga sekarang sudah sangat lebar, padahal dulu sebelum tsunami jalan ini sangat sempit dan sering terjadi kemacetan di sini. Salah satu hal yang sangat berkesan di hati saya adalah di samping pembangunan jalan juga ada pembangunan taman-taman baru di tengah median jalan, sehingga terkesan kota sangat indah dan bersih. Ini kita sudah sampai di daerah Long Raya, di mana di kawasan ini terdapat salah satu bangunan besar, yaitu Stadion Long Raya atau yang lebih dikenal dengan Stadion Harapan Bangsa, stadion terbesar yang ada di Provinsi Aceh. Menurut informasi yang kami dapatkan, berkapasitas sekitar 40.000 penonton. Sebelah kiri kita ini, di sebelah kiri kita adalah Stadion Harapan Bangsa. Seperti yang kami sebutkan tadi, ini pintu gerbangnya, Stadion Harapan Bangsa. Thank you.
Dan kita mulai teman-teman perjalanan ini dari arah selatan menuju ke utara kota Banda Aceh. Saat ini kita berada di Patoh. Ini juga jalan baru, namun walaupun masih baru, setelah selesai dibangun langsung muncul pusat-pusat pertokoan baru, kemudian showroom mobil, hotel dan juga restoran, kemudian ada juga beberapa kantor besar yang ada di sini seperti ini. Sebelah kiri ada showroom mobil Mitsubishi Motor, kemudian di sebelah kanan ada Honda dan juga Suzuki. Kalau nggak salah saya juga di depan ada Toyota lagi. Di sini juga terdapat kantor besar seperti kantor Kejaksaan Tinggi di ada sebelah kiri kami. Kejati Aceh. Di samping itu ada terminal Lumbata, terminal terbesar yang ada di Aceh, di mana di sini terkenal dengan bus-bus double decker yang merupakan bus mewah yang ada di Indonesia. Ini teman-teman bisa dilihat sendiri, di kiri kanan jalan terdapat pertokoan baru. Ini pusat penjualan mobil bekas di sini. Terminal Banda Aceh sebelah kiri. Itu bus Transkutar aja masih gratis, serang tidak perlu bayar. Satu program pemerintah Aceh yang patut diacungi jempol, karena kota Banda Aceh termasuk salah satu kota yang pertumbuhan kendaraannya sangat tinggi, baik itu kendaraan roda 4 dan juga roda 2, sehingga macet sudah bukan merupakan hal baru di kota ini, khususnya pada saat-saat jam sibuk, pada pagi hari, siang hari, dan juga pada sore hari. Teman-teman, kita sudah berada di tengah-tengah jalan Tengku Muhammad Hasan, Patoh. Di sini juga terdapat beberapa pusat perbankan seperti Bank Aceh. Ini Bank Aceh sebelah kiri.
Di samping perbankan, di sini juga terdapat hotel seperti hotel apa ya? Meskipun sudah jam menunjukkan pukul 9 pagi, tetapi masih tetap terjadi macet. Oh, ini hotel yang saya sebutkan tadi. Grand Aceh Hotel. Kita sudah sampai di Simpang Surabaya. Kita ada flyover Simpang Surabaya. Flynya ada di Simpang Surabaya ini, dan alhamdulillah dengan adanya flyover ini kemacetan sedikit berkurang. Sebelah kanan kita adalah Mall Matahari. Rencana mau dibangun Lippo Plaza di sini. Kemudian di bawah ini ada underpass Brawe. Dan kita sudah sampai di Jambudape. Sendiri teman-teman juga sangat berkembang pesat pasca terjadi tsunami. Jalannya sudah dilebarkan, kemudian pembangunan juga terlihat sangat masif di kiri dan kanan jalan. Nanti bisa Anda perhatikan sendiri. Tidak bisa dibayangkan jika seandainya tidak terjadi tsunami, apakah pembangunan juga akan seperti ini. Karena setelah tsunami juga dibarengi dengan terciptanya perdamaian di Provinsi Aceh, di mana hal ini tentu merupakan satu hikmah terbesar bagi Provinsi Aceh, di mana setelah musibah tsunami kemudian diikuti dengan perjanjian damai antara pemerintah RI dengan KAM, sehingga masyarakat bisa leluasa beraktivitas kemana saja, termasuk pada malam hari. Oke, kita bergerak lagi ke arah Syah Kuala, sekitar 1,5 km lagi. Dan yang hampir pasti teman-teman, setiap ada pembangunan jalan baru, pasti akan diikuti dengan
Lahirnya kafetaria atau warung-warung kopi baru yang didesain dengan modern. Di jalan ini juga banyak terdapat warung kopi modern, sehingga tidak salah kalau disebutkan Kota Banda Aceh sebagai kota sejuta warung kopi. Di sini ada rumah sakit Cempaka Antara, juga merupakan rumah sakit baru. Kemudian bisa diperhatikan teman-teman, pusat pertokoan semua terlihat masih baru, dan jalannya juga sangat lebar. Tentu saja ini sangat memudahkan bagi para masyarakat atau warga Kota Banda Aceh dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Wae Makam Lambaruscape. Kita sudah sampai di Lambaruscape. Ya, kita sudah sampai di daerah tambak ikan. Dan ini juga pasar baru, hasil relokasi dari pasar Kartini Penayung. Jadi semua pasar pedagang kaki lima di relokasi ke sini. Nah, ini Dumpeng Patna Kopi. Ini juga restoran baru ada di sini. Teman-teman, untuk informasi tambahan mungkin bisa kami sampaikan, disinilah lokasi tempat dulu pada saat tsunami ditemukan seorang bocah Martunis yang sempat viral pada saat itu karena memakai seragam atau jersey milik Ronaldo. Ini pada saat tsunami tahun 2004 yang lalu, luluh lantak hanya makam Syekh Kuala ini, ulama besar di Aceh yang masih tetap kokoh meskipun sebenarnya ini letaknya di pinggir laut. Dan inilah Laut Sabang seperti yang kita sebutkan tadi. Sayang Pulau Sabang tidak terlihat begitu jelas karena cuacanya tidak begitu terang. Dan kita kembali lagi ke
Ya, teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jembatan Pango. Ini salah satu jembatan yang ikonik dengan lampu jalan yang cukup indah dan cantik, serta taman juga seperti biasa selalu menghiasi jalan-jalan utama yang ada di Kota Banda Aceh. Di sini ada kantor OJK, kemudian ada kantor baru Balai PUPR di lokasi sebelah kiri, ada dua tower besar di sini. Yang mangkrak itu ada di depan kita sebelah kanan. Ini yang pertama ada 3 lantai, juga sampai saat ini masih belum diteruskan pembangunannya. Dan yang paling besar inilah yang depan kita. Mungkin bisa dilihat, ini ada bangunan 8 lantai. Namun sampai sekarang belum juga selesai dikerjakan. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Pango Raya. Di sini juga seperti yang kita sebutkan tadi, juga muncul pusat-pusat pertokoan baru dan selalu diikuti dengan warung-warung kopi modern, dan juga ada beberapa hotel di sini serta beberapa restoran terkenal seperti restoran Lim Bakri dan juga Warung Hasan. Kita sudah sampai di simpang BPKP, di mana nanti lurus ke depan kita akan memasuki jalan ke arah Jalan Tukunyak Makam. Ada apa di sana? Yang pertama ada Hotel Bintang 5, satu-satunya yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu Hotel besar itu yang terlihat di sana, Trans Studio Mall Hermes, maksudnya Hotel Hermes, Hotel Bintang 5 pertama yang ada di Kota Banda Aceh. Dan ini adalah Trans Studio Mall, namun sepertinya terhenti pengerjaannya akibat COVID-19. Mudah-mudahan akan segera dilanjutkan. Di sini juga teman-teman banyak sekali terdapat pertokoan-pertokoan baru dan juga warung-warung kopi modern, dan juga ada beberapa kantor seperti kantor BKP, kemudian ada juga kantor pajak dan juga beberapa kantor lainnya. Dan jalan ini nanti akan berujung di depan kantor Gubernur Aceh. Sebelah kiri teman-teman, nggak terlihat di sini, ada Banda Aceh Convention Hall. Convention Hall.
dan inilah kantor Gubernur Aceh. Bangunan 5 lantai menjadi bangunan ikonik karena berciri khas desain rumah Aceh.